Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI Said Iqbal mendatangi Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi atas kasus dugaan makar. Dalam keterangannya, Said Iqbal mengaku hanya memenuhi panggilan Polda Metro Jaya sebagai saksi namun belum mengetahui atas tersangka siapa. Pemeriksaan Iqbal terkait dugaan kasus makar. Iqbal menyatakan penetapan pasal dugaan makar terhadap sejumlah aktivis yang ditangkap dianggap tidak tepat. Sebelumnya sejumlah aktivis ditangkap polisi atas dugaan makar.